Oke, assalamualaikum. Kali ini gue kedatangan sebuah paket. Dan paketnya ini adalah gamepad. Jadi gamepadnya ini gue fungsikan untuk di Android TV Box. Oke, di STB-nya IndiHome. Jadi apakah berfungsi atau tidak? Kita coba buka, guys. Wah, jadi bentuknya seperti ini. Dan ini wireless controller. Jadi dia ada untuk spesifikasinya. Dan Rios. Apa itu? Coba. Oke. Ini for Android tablet, iPad, phone, semua bisa. Seperti ini. Fitur ini namanya mereknya Tree Wireless Control. Oke, kita langsung buka aja. Wah, jadi seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dia secara ini oke, enak-enak digenggamnya ini enak ya, guys. Ini, nah, dan dia ada L1 L2. Wah, cuman ininya ya, menurut gua kurang ini. X, B, X, nah, start, home, tombol PS biasa ya. Oke, dapatnya apa aja? Kita taruh dulu sih dong. Kabel USB. Ini untuk controller atau cas ya, ngecas ya. Oke, dia baterainya di cas. Oke. Dan dia dapat holder untuk handphone kecil ya, pas ini ya. Jadi seperti ini taruhnya. Oke. Nah, guys. Oke, pas. Seperti ini taruh di handphone. Taruh di handphonenya jadi seperti ini, oke. Sip. Kita taruh saja. Dan sekarang kita coba untuk coba nyalain. Nah, nyalainnya seperti ini. Oke. Dan lagi untuk mematikannya. Oke, sip. Kita cobain langsung di TV box-nya. Guys. Jadi ini bisa langsung dibuat dimainkan game di TV Android maupun di STB ataupun di STB box ya. Seperti ini. Jadi bisa digunakan. Cakep guys untuk main-main di TV Android, pokoknya game-game yang support seperti ini. Dan di modenya game controlnya ini di mode yang nomor LED nomor berapa ini, nomor 4 gitu. Karena di sini ada menu-menu untuk iOS atau ini Android versi 3 nya seperti itu guys. Gue nggak ngerti sih maksudnya apa, tapi yang pasti gue lebih pilih yang itu untuk game center, lebih cakep. Mantap tuh. Mantap, belok. Itu. Ya, kita kalah. Oh, no, yeah. Lumayan, guys. Dibandingkan anak lu main atau anak kecil main di HP, mendingan di sini aja tuh. Seperti itu. No, no. Oke, semoga bermanfaat. Dan bisa menghilangkan kejenuhan sementara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.